Ini sekarang sudah nyampe ke pemasangan sabuk. Sabuk talang ya, sabuk penyambungan pada talang air pijang. Di belakang ada dua sabuk ini. Coba tempelkan ke kendaraannya. Tempatnya di sini, Mas. Nah, itu. Yang satu. Ini. Kan seperti ini toh, pijang. Ada sabuknya kan? Di sini. Ini yang sebelah kanan. Ini. Jadi manis kembali ke orinya. Sama persis dengan orinya. Jadi tempatnya sabu itu di sini. Persis di tempat penyambungan itu. Ditutupi lah untuk menutupi penyambungan itu. Ini. Tuh, dari samping kayak gitu ya. Penter kijang tuh ada sabuknya. Kalau penter itu jumlahnya 6. Kanan kiri ada 4, belakang 2, berarti 6. Kalau kijang 4. Belakang 2, kanan kiri 2. Jadi jumlahnya 4 kalau kijang. Jadi seperti ini dapat dari Bang Saul. Kalau misalnya sama pesan talang air ke Bang Saul tuh dapat sabuknya tuh dapat. Cuman dipotong sendiri. Ini lebarnya sabuk ini 4 cm. Oke. Cara pemasangannya begini. Cuman lihat ya ini ya. Cara pemasangannya. Jadi pemasangannya seperti ini. Ini dilobangi dulu ini ya. Talang ini dilobangi. Tuh. Dengan bor 4 mili. Terus tempelkan ini, sabuk ini tempelkan cepat memang. Tempelkan sana. Nah, setelah nempel seperti ini dilas dari atas. Oke, dua ini diketek sama las. Cet gitu. Termasuk yang ini sama pemasangannya ya, ini. Jadi saya tempelkan dari sini nih. Kalau aslinya sampai nyambung ke atas nih kalau aslinya. Cuman saya tipu di sini. Gitu ya. Jadi seperti ini cara pasang sabuknya tuh. Biar kembali seperti ori. Bekasnya bor ini digerenda, dibersihin dulu biar enggak ganjal. Seperti ini ya, ini pakai tang kapit biar rapat tuh lubang itu dinyonyok sama las ya. Oke. Nah, seperti ini. Tangkapnya kasih mur ini biar enggak kena dindingnya waktu dikapit. Dindingnya talang maksudnya ini. Kasih mur
nanti dibuka lagi nih. Ngambung lah, ngambung lewat seperti ini ya, cara pasang sabuk itu ya. Terus dirapikan ini, ini kan jengat ya, dirapikan ini. Ini seperti ini ya, diketok ke dalam. Ini suara. Nah. Aku tinggal dirapatkan sama tang kabin. Oke, ini suara. Dirapikan mas ya, jangan langsung di anu, dirapikan dulu biar kelihatannya tuh cantik. Jangan. Mas,